Assalamualaikum sahabat, apa kabar untuk di hari ini? Gimana nih puasanya? Lancar kan? Nah jadi sahabat, sebelum bulan puasa ini berakhir, untuk menyambut lebaran, kita akan buat amplop lebaran nih sahabat, yang berbentuk es krim. Dan ini nanti bisa kalian bagikan ke teman-teman dan juga saudara-saudara kamu ya. Nah, di sini sahabat, aku menggunakan kain flanel yang sudah aku potong menjadi 2 bagian. Untuk ukurannya 9 x 5,5 cm. Dan untuk bagian atasnya, aku menggunakan kain flanel yang berwarna putih dan ukurannya 5,5 x 5,5 cm. Jadi yang untuk bagian putihnya itu sama ukurannya. Nah, langsung aja sahabat, kita akan memotong bagian sampingnya berbentuk melengkung. Untuk bagian sisinya satu lagi juga sama ya, kita potongnya. Nah, setelah seperti ini nih sahabat, kita akan membuat pola yang menyerupai itu seolah seperti siraman es krim ya, bukan siraman rohani. Siraman es krim dari atasnya yang rasa vanila, rasa putih-putih gitu deh. Oke, dan setelah kita buat lengkungannya, untuk lengkungannya ini sendiri sih sesuai selera aja ya sahabat, karena es krim yang warna pink yang udah aku buat itu cuma 3 lengkungannya. Kalau ini sih sesuai selera aja deh, mau banyak juga bisa. Nah sahabat, setelah itu kita samakan lagi di bagian kain flanel yang hitam ini. Kalau udah sama, langsung aja kita lem ya. Bagian kain flanel yang satu lagi, kita potong sedikit bagian atasnya. Jangan terlalu ke bawah dan juga jangan terlalu ke atas, dikira-kira aja nih sahabat, karena dari bagian situlah nanti kita akan memasukkan uangnya. Nah, setelah kita potong, kita lem kembali nih. Untuk pengelemannya, kita lemnya bagian ujung-ujungnya aja ya, jangan dilem semua. Entar kalau dilem semua, bisa nutup dan gak bisa dimasukkan uangnya. Nah, setelah jadi seperti ini, langsung aja kita akan memasangkan stick es krim dan kita lem di bagian kain flanel yang kita potong tadi. Nah, jadi seperti ini nih sahabat. Dan setelah itu kita ambil kain flanel yang satu lagi yang ada bagian putihnya di atas. Kita lem juga di atas sticknya. Untuk pengeleman yang bagian sisi satu lagi yang ada bagian putihnya di atas, itu lemnya di bawah aja ya, jangan dilem semua di bagian stick karena ntar bisa menyatu dan gak bisa kita buka. Oh, 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 oh
nih sahabat, cantik kan? Amplop lebaran yang berbentuk es krim. Dan ini bisa kalian kreasikan, bisa kalian buat di rumah loh. Dan nanti bisa kalian bagikan untuk teman-teman, saudara-saudara kamu dan juga anak-anak ya. Nah setelah itu sahabat, langsung aja kita uji coba dulu nih, bisa gak sih masukin uangnya. Oke, kita akan masukin uangnya satu persatu ya. Yang pertama kita akan mulai dengan es krim yang berwarna black. Terus es krim yang berwarna pink. Es krim yang warna green. Oke sahabat, untuk kalian thank you banget ya yang udah nonton videoku kali ini, dan semoga bisa menjadi inspirasi. Sekali lagi selamat menjalankan ibadah puasa dan selamat menanti lebaran tiba. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh and bye bye.